and she spoke words of wisdom to the basement people, to the basement. Many surprises await you in the basement people, in the basement. You hid the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, sick as you're not up to going out on the main streets, completing our mission. You hid the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, sick as you're not up to going out on the main streets, completing our mission. Kalian dari mana? Tadi dari ada apa di sana? Di sana ada saung. Terus? Jadi itu tuh disediain buat nelayan. Itu adem. Disediain sama bakulnya buat nelayan itu buat beristirahat. Oh, seperti itu. Iya, dia istirahat di situ. Terus ada ini nelayan lokal yang dia tuh apa ya? Dia udah nggak punya rumah di sini. Sabar ya. Iya, jadi dia tuh jadi rumahnya ditempatin sama mantan istrinya itu. Jadi dia tinggalnya di yang saung. Tapi dia bilang dijual ya. Dia bilang dijual tahu juga. Jadi yang benar yang mana nih? Jangan berantem dong. Ini adalah PPI atau yang lebih kita kenal dengan sebutan TPI, yaitu tempat pelelangan ikan. TPI merupakan tempat jual beli hasil tangkap laut nelayan dengan para bakul besar maupun bakul kecil. Beginilah keadaan TPI di Tambak Lorok. Di sana ada pegawai yang bertugas untuk mengatur jalannya pelelangan ikan. Salah satunya adalah Pak Bambang. Beliau merupakan juru lelang di TPI Tambak Lorok. Beliau punya peran penting dalam proses pelelangan. Ia akan menyebutkan harga jual ikan, lalu siapa cepat dia dapat. Di Tambak Lorok, kegiatan pelelangan ikan banyak diikuti oleh para perempuan. Mereka sengaja menyisihkan waktunya di pagi hari untuk mengikuti kegiatan jual beli ikan di tempat pelelangan ikan yang letaknya berhadapan dengan pasar. Ada hal menarik yang kami temui di sana. Mereka menggunakan bahasa isyarat untuk menandakan bahwa mereka setuju dengan harga yang disebutkan oleh juru lelang. Biasanya mereka mengangkat alis atau mengacungkan jari mereka. Ikan-ikan yang dijual di sana beragam banget. Dari mulai ikan yang harga jualnya paling mahal sampai yang paling murah. Dari yang ukurannya super besar sampai yang super kecil. Kayak gimana sih bentuknya? Kayak gini nih. Selain dijual mentah, warga di sini juga menjual ikan olahan. Bahkan penjual ikan olahan hampir mendominasi pasar. Salah satu ikan olahan yang dijual adalah ikan asin. Ibu lagi apa? Digunting, lihat ya Bu ikannya. Ikan apa nih Bu? Ikan teri potong. Kenapa digunting Bu? Ya, teri potong dimasak kita ya. Oh. Biasa. Yang menteri biasa nggak dipotongin Bu? Enggak. Kalau yang ini tadi gimana? Jadi ini kayak ikan kecil gitu, terus disatu-satuin karena nggak kering. Katanya kalau lagi sepi dan musim hujan tuh disatuin kayak gini. Cara membuat ikan asin. Yang pertama, cuci ikan sampai bersih, hilangkan sisiknya, buang isi perutnya, lalu jangan lupa dibelah dua ya. Terus rendam ikan di dalam air garam selama 1 malam. Lalu jemur ikan selama 3-5 hari. Dan jadi deh. Oh iya, sebelum diolah jangan lupa beli ikannya dulu ya. Lagi ngapain nih? Lagi pisahin ikan. Coba lihat ikannya. Untuk ibunya. Nih kalau ini namanya ikan teri. Teri. Montor yang panjang. Iya bu, mana ya? Uang kok aku dandak. Iya makanya. Kalau yang ada beda aja ya. Yang ada siripnya ini apa tadi namanya? Seri apa bu? Namanya keriting. Keriting nih. Agak gendut gitu loh. Ada ininya loh, ada sisik-sisiknya. Terus. Ada tadi yang kecil. Nanti jadi ini sama ibu di rumah dipotongin gitu. Nih, kecil banget. Nggak boleh lihat apa tuh? Ibu ini namanya apa ya bu? Iya, maksudnya kalau kita ikut banding ke rumah boleh. Iya. Tuh lihat. Nanti jam 11. Kecil banget. Jam 11 ya. Jadi ada berapa macam tuh? 3 paling. Oke deh. Ngomong-ngomong, ikan asin yang dijual di pasar, harganya berapa ya? Kalau yang ini berapa per kilo? 15 per kilo. Kalau tuku yang kering ya kadang 7.000. Kalau yang ini berapa bu? 25. Iya, ini juga 25 per kilo. Kalau yang gede tuh bu? Itu berapa? Karena tipis ya bu. Berapa nih? 12.000. 12.000. Oh semar, ikan semar. Ikan semar namanya. Nah, ternyata seru ya main ke kampung nelayan. Ada banyak hal yang bakal kita dapetin kalau kita berkunjung ke sini. Selain dapat ilmu, kita juga jadi kenal sama perempuan-perempuan di sana. Yang menurut hasil penelitian kami, mereka memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengadaan modal produktif bagi usaha perikanan.